jadi di tengkuk. Iya. Di tengkuk ada jadi nanti dijadwalin aku kuntur. Dijadwalin aku kuntur, oh iya. Selamat datang di keluarga Miu Miu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita keluarga Miu Miu. Hari ini hari kelimanya kalian di klinik. Insya Allah setelah ngurusin si Jutek ini, saya mau meluncur ke sana untuk melihat perkembangannya si kalian ya, teman-teman ya. Jujur kemarin hari keempat aku ngurusin si Scarlett teman-teman, soalnya kan udah 4 hari ya aku taruh di kandang besar itu. Kasihan dia manja ini. 4 hari enggak ketemu aku ini ya. Sayangnya. Iya. Ini anak kesayanganku. Elma aja kalah manja sama dia. Manja banget ini teman-teman. Manjanya ini. Ini ya teman-teman. Aku bingung juga sih anakku ini apa Elma juga bingung. Ya udah teman-teman, biar nggak terlalu kesiangan teman-teman ya, kita langsung aja ke klinik untuk mengetahui kondisi terbarunya si Kalia. Nggak usah, nggak boleh ikut di rumah, oke? Di rumah. Sayang, doain Kalia biar sembuh ya. Nanti biar mainan sama kamu lagi. Hari kelima ini teman-teman. Ada kemungkinan cederan di tengkuk. Iya. Di tengkuk ada jadi nanti dijadwalin aku kuntur. Dijadwalin aku kuntur, oh iya. Sementara ini masih. Oh iya. Kok oh iya kemarin itu waktu aku ambil dari adopternya itu katanya anaknya sempat lihat dia jatuh, Mbak. Aku kan kandangnya kan kayak tingkat gitu tau, atas bawah gitu, katanya waktu pertama itu jatuh ya. Mungkin ya bisa itu mas. Tapi kata dokter ini bisa kemungkinan untuk tertolong. Ya coba di aku puntur dulu. Ya. Kalau emang syaratnya nanti di aku puntur dia bisa apa membaik. Oh iya iya. Ini hari kelima teman-teman ya. Itu tadi teman-teman, aku sempat ngobrol dengan dokter siapa tadi, atau mungkin dokter Siti, belum tanya namanya. Itu katanya kelihatannya seperti ada bekas benturan di tengkuknya teman-teman, jadi nanti akan diusahakan aku puntur. Oh iya teman-teman, ini sempat juga ada kucing, usianya masih dini teman-temannya. Dia ke drop ternyata itu di dalamnya ada janinnya teman-teman. Makanya usahakan kalau punya kitten maksudnya usia masih di bawah umur, usahakan dijaga teman-temannya. Ini usianya sekitar 5-6 bulan ternyata di dalamnya ada janinnya. Kemarin sempat di scan itu di perutnya ada janinnya dan kemungkinan akan dioperasi karena yang satu janinnya itu udah mati. Katanya sih ada dua ya teman-temannya. Ini jadi harus tetap dijaga biar nggak terjadi seperti ini teman-teman. Ini kemungkinan akan dioperasi karena ada janin yang mati di dalamnya. Diperkirakan usia janinnya kemarin katanya sekitar 2 mingguan. Ya udah teman-teman, kita kembali lagi ke kali ya teman-temannya. Tadi itu teman-teman pesan aku ya, dijaga ya kucingnya yang betina biar nggak terjadi seperti ini. Kasihan itu. Ini ya teman-temannya. Ini kali ya teman-teman, ini udah dia puring juga, dia udah merasa nyaman.
Nah ini ya, insya Allah dia udah maksudnya insya Allah kalian masih mengenali aku ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah dia merasa nyaman, mudah-mudahan dia segera pulih. Nanti wacana dari dokternya katanya nanti sore atau siang itu mau diakupuntur. Jadi sekarang jujur diagnosanya seperti apa juga kita nurutin prosedurnya dari dokternya teman-teman. Bismillah, semoga kalian cepat sembuh. Ayang, Alea. Nah, teman-teman barusan pulang dari klinik dan ternyata ya seperti itu tadi kata siapa namanya dokternya, si Karya kayaknya ada benturan jadi harus di ada di akupuntur nih tadi kayaknya. Iya benar di akupuntur, nggak maaf ya agak lupa soalnya kecapean. Insya Allah nanti sore sekitar jam pokoknya kalau tadi bilangnya kalau nggak jam 6 jam 7-an lah aku akan di WhatsApp hasilnya dari akupuntur gitu sama itu dokternya kalau nggak salah seperti itu. Yaudah teman-teman, cukup sekian dulu video perkembangan dari Kalea untuk hari yang kelima. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar dapat pemberitaan video terbaru dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman. Mulai aku berangkat, nyampe pulang itu di sini terus manjal dia. Ini kalau di sini bisa nyampe malam, nggak mau pulang. Di sini aja kerjaannya tiduran. Hai. Tadi aku tinggal ke klinik. Tadi ditinggal lagi ke klinik. Nakal apa enggak? Ditinggal. Bentar. Itu teman-teman. Tadi waktu Elma kebangun nangis, kata Mak Miu itu, Mak Miu kan di belakangnya. Terus sama si Scarlett ini disamperin, ditemenin temen. Itu cerita Mak Miu loh, bukan aku yang bikin cerita. Terus barusan Tris dikasih cerita sama si Mak Miu nya. Uh-huh. Uh-huh.